Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi black man, teman-teman ya. Jadi ya sebentar lagi guys, 1 hari 21 jam lagi PES 2020 Mobile meninggalkan kita semua. Dan ya gimana pun juga banyak kenangan di PES 2020 Mobile. Gue minta teman-teman semua ya, buat Silverman Squad yang lagi nonton video ini, tulis keluh kesah kalian atau kebahagiaan kalian atau momen yang paling berharga kalian di PES 2020 Mobile, tulis di komentar di bawah teman-teman. Dan ya biasa ada sedih ada senang ya teman-teman. Senangnya ya PES 2021 Mobile mau rilis, sedihnya adalah ditinggal PES 2020 Mobile. Aduh, 1 hari 21 jam lagi. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Komentar yuk di bawah, sebutkan kalian itu ya keluh kesah kalian, kebahagiaan kalian saat di PES 2020 Mobile, apa yang paling kalian ingat teman-teman ya. Apa kalian pertama kali kalian bang, momen gua itu adalah saat pertama kali gua main PES 2020 Mobile, pertama kali gua dapat Cristiano Ronaldo bang. Gua pemain baru, baru main dari PES 2020 Mobile dan gua dapat Cristiano Ronaldo bla bla bla, terserah, jangan lupa Instagram ya. Aduh, sedih guys gua jadinya guys ya. Dan di video kali ini teman-teman, seperti biasa 1 hari 21 jam lagi ada maintenance tanggal 12 Oktober sampai 15 Oktober. Dan ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini mungkin kalian udah tahu karena aku udah bikin video juga. 12 Oktober sampai 15 Oktober ada maintenance. Dan kalau kalian tahu di sini itu ada yang namanya eFootball PES 2021 meluncurkan kampanye login. Video kali ini gua akan menjelaskan apa itu kampanye login. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah lalu dari PES 2017 Mobile rilis, PES 2018 Mobile, PES 18 Mobile rilis, PES 2019 Mobile, 19 Mobile rilis, 2020 Mobile, dari zaman beta rilis PES 2017 dari zaman beta rilis resmi ya. Jadi pas pertama kali PES Mobile pertama kali rilis ke tahun yang paling baru, itu pasti ada yang namanya login campaign. Dan gue akan memberikan kalian opsi ya, tanda kutip opsi login campaign ya. Ini adalah login campaign part ke-1 yang berdasarkan pengalaman yang akan diberikan oleh Konami. Ini berbeda dari hadiah maintenance teman-teman ya. Kan kita tanggal 12, 13, 14, 15 itu maintenance. Itu hadiahnya beda lagi nanti. Ini kita bahas login campaign-nya dulu yang selama 7 hari berturut-turut. Apa itu hadiahnya? Oke, kita akan bahas teman-teman dari yang pertama. Oke, ini adalah part 1. Kalau kita lihat periode pra pembukaan itu dari tanggal 22 Oktober ya. Jadi kan 15 Oktober itu bisa dibuka tapi cuma masih beta doang atau pra pembukaan. Masih beta, nggak ada event-event bagus, cuma bisa lihat squad kita doang, ya kayak gitu-gitu doang. Nanti PES 2021 Mobile versi full-nya itu tanggal 22 Oktober. Ini adalah bonus opsi yang biasanya akan diberikan Konami saat PES 2020 Mobile, PES apapun tahun berapapun rilis ke PES versi terbaru. Biasanya itu ada yang namanya login campaign coin. Jadi setiap hari kita dapat 50 koin dan selama 7 hari. Jadi total 350 koin gratis dari Konami ya, selama 7 hari berturut-turut. Jadi kalian harus buka PES kalian dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Paham? Karena sehari aja kalian gak buka, hilang 50 koinnya. Oke, jadi bonus opsi kampanye login eFootball PES 2021 Mobile launch login campaign adalah koin 350. Ya. Hari pertama 50, kedua 50, tiga 50, 50, 50, 50 sampai hari ke-7. Itu di luar maintenance hadiah ya guys ya. Sekali lagi, itu bukan hadiah maintenance. Hadiah maintenance-nya beda lagi. Hadiah maintenance-nya beda lagi. Oke. Jadi dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 29 kita akan menikmati login campaign koin 350 totalnya. Oke, paham ya teman-teman ya, 350 koin totalnya. Login campaign part pertama atau part pertama setelah pra pembukaan selesai, setelah PES 2021 mobilnya fitur fullnya. Oke. Dan jangan lupa ada Barcelona lawan Madrid match day, ada juga Spanish League Tour, ada juga Spanish League Challenge, ada Iconic Moment Agent Special yang tanda kutip kemungkinan besar ya Konami mengerti lah ya, kita butuh iconic gratis, tolong kasih iconic gratis. Portway National, Portway pertama di PES 2021 Mobile, Portway 22 Oktober 2020 Agent Special. Oke.
Ya, sembari kita mengenang PES 2020 Mobile, di sini ada coins GP 300.000 lebih. Kita bisa ya roll di hari-hari akhir lah ya, teman-teman ya. Sebelum PES 2020 Mobile meninggalkan kita, kita roll di hari-hari akhir. Kalian enggak punya GP enggak usah, teman-teman. Tapi kalau kalian punya GP lebih, bisa lah kalian rekam, kemudian kalian roll di akhir-akhir. Ini sisa sehari lagi, guys. Satu hari lagi, satu hari 20 jam lagi, teman-teman. Bayangin, satu hari 20 jam lagi PES 2020 Mobile meninggalkan kita. Goodbye PES 2020 Mobile. Welcome PES 2021 Mobile. Gue bahagia, gue senang, sedih. Semuanya pernah dicurahkan di PES 2020 Mobile. Oke, okay? Bang, kalau ditanya lu itu suka sama PES 22, PES kapan gitu? PES paling favorit lu itu PES berapa, Bang? Kalau gue ditanya pribadi, PES favorit gue adalah PES yang ya, yang waktu masih sistem ngerol. Entah itu PES 2018 Mobile, 19 Mobile, 17 Mobile, waktu sistemnya masih ngerol, gue paling bahagia, teman-teman. Kenapa? Karena di ngerol itu, daripada sistem animasi seperti ini kan Liga Italia, udah ketahuan nih Liga Italia. Oke, okay? Nah nih Gold Ball. Tapi kalau sistem ngerol, ada yang namanya glitch geser, glitch ke samping ya, glitch yang black ball semua, gold ball semua, silver ball semua. Maksudnya apa sih, Bang? Mungkin kalian kalau pemain baru atau baru main PES dari PES 2020 Mobile mungkin gak ngerti, guys. Tapi kalau pemain lama ya, pemain PES Mobile dari versi-versi sebelumnya, pasti udah pada paham gitu yang gue maksud. Ada yang namanya petir. Saat kita mendapatkan black ball di atas rating 90 tuh keluar suara petir gitu, kilat. Itulah ya, gue pengen banget gitu, guys ya, di PES 2021 Mobile, entah PES berapa gitu, sistemnya jadi ngerol plus animasi. Jadi gini, pas dapat black ball kayak PES Cina kan ngerol tuh, tapi pas dapat black ball keluar animasi lagi. Ih, keren banget digabung, teman-teman. Roll campur animasi digabung. Ah, gue pengennya gitu, teman-teman. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, Konami kan. Ya terserah dia mau sistemnya seperti apa juga kan. Alright, di sini Liga Inggris dari tadi belum dapat legend, kita baru dapat satu tadi, black ball Eriksen, teman-teman ya. Baru dapat Eriksen. Hari-hari akhir, hari-hari terakhir kita ngerol di PES 2021 Mobile. Kenal banyak di sini ya kan. Ada senyum, ada sedih ya. Ada kala waktu kita top up banyak, dapat ampas semua, ada semua kenangan di PES 2020 Mobile. Lengkap. Oke, kita lihat lagi, teman-teman, masih juga belum legend, tapi sekarang Liga Spanyol nih, guys. Liga Spanyol moga aja mantap. Tapi nomor 10 sayangnya bukan dari Barcelona. Aduh, sedih juga gua. Gua ngerol sambil galau juga nih, guys. Gua ngeliat di box draw sisa 1 hari lagi loh. Enggak berasa waktu cepat berlalu, 1 hari 21 jam lagi, guys. Waktu cepat berlalu, teman-teman. Oke. Wih, mantap. Ini namanya greget-greget asik, greget ahoy. Ini animasi kayak gini yang bikin Silverman tuh seneng. Tapi galau. Kenapa harus gold ball sedangkan black ball legend banyak? Bayangkan, guys. Ya, gue dapet Inzaghi sih, salah satu legend favorit gue. Tapi dia gold ball, guys. Kenapa sih Konami membuat Inzaghi tuh gold ball? Harusnya Inzaghi tuh cocoknya jadi black ball gitu. Kenapa dibuat gold ball? Gue gak habis pikir gitu, seorang Inzaghi gitu ya, player legend favorit gue jadi gold ball, guys. Sama kayak waktu Owen, teman-teman ya. Owen kan gold ball tuh ya, yang waktu kemarin Owen kan gold ball. Ih, legend lagi berturut-turut. Legend berturut-turut, teman-teman. Gila, gacor banget Konami. Wih, kayak gini dong. Baru gua tadi bilang kenapa harus gold ball legendnya langsung dikasih, langsung diganti sama Konami. Puyol, legend favorit gua yang pengen banget gua dapetin, akhirnya gua dapetin. Berturut-turut, guys. Abis Inzaghi, Puyol. Kurang nikmat apa, teman-teman? Aduh. Oke lah, guys ya. Mungkin itu aja, teman-teman, bisa komentar kebahagiaan kalian atau ya momen paling kalian ingat di PES 2020 Mobile apa, apa waktu kalian ngebantai, Bang, waktu OMC gue ngebantai lawannya 10-0, Bang. Bang, waktu ini gue ngebantai, gue pernah golin salto gini-gini, Bang, dari tengah lapangan, Bang. Terserah kalian. Bang, gue pernah golin dari tengah lapangan, gue pernah bla bla bla. Pas PES 2020 Mobile, apa momen paling kalian ingat yang mungkin menjadi memori di pikiran kalian? Anjay. Ya karena sisa satu hari lagi, guys. Satu hari lagi PES 2020 Mobile meninggalkan kita.
Itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.